Pin, kok lama sekali aku panggil kamu teriak-teriak depan rumah dari tadi loh. Kan aku lagi boker, Upin, lagi di WC. Wah, kamu tahu kan kalau aku lagi boker lama sekali aku keluarnya. Iya, ya sudah. Emangnya kamu panggil Ipin cepat-cepat keluar buat apa, Upin? Ini aku akan ajak kamu jalan-jalan, Pin. Wah, kamu lihat nih, ini kan ada mobil bocil nih. Iya, aku juga tahu itu mobil bocil. Kenapa emangnya? Ini mobil bocil kan dipinjam sama Pak Anton di Om Sultan yang di villa kan. Tapi ini hari terakhir, tapi dia sudah gak mau pakai. Makanya dia minta tolong Upin anterin karena dia lagi ada tugas. Oh begitu ya, jadi kamu ajak aku untuk pergi mengantar ini mobil bocil. Iya, sekaligus kita jalan-jalan, Pin, dengan mobil bocil. Sudah lama kita gak main mobil bocil. Mobil bocil kita gak tahu sudah kemana. Iya, aku juga sudah gak tahu. Perasaan kita taruh cuma di belakang rumah ya. Kamu sih taruh di belakang rumah. Ayo kita lihat, siapa tahu masih ada. Udah gak ada, aku sudah periksa. Oh iya, sudah diambil orang itu, Pin. Tapi kalau kita mau cari tahu lagi masih bisa ditemukan. Waduh, kereta lewat, guys. Temukan bagaimana, sudah hilang diambil orang. Kalau mereka udah ganti warna, kamu pasti udah gak bisa mengenalinya. Kalau kamu sembarangan menuduh nanti dimarahin orang. Iya ya, Upin. Iyalah, ya sudah kalau begitu kita pakai ini mobil bocil yang ini aja. Selagi kita pergi mengantar ini ke villa, kita berdua sambil jalan-jalan. Oke okay? Oke okay, baik kalau begitu. Oke okay, ayo cepet naik yuk. Wah, mumpung belum siang nih. Wow, keren. Wih, oke kita jalan-jalan ke hutan dulu yuk, Pin, yuk. Iya, boleh, Upin. Wah, berarti kita salah jalan ya. Kalau mau pergi ke bukit harus lewat di sini. Harus lewat dari sini biar cepat ya. Iya, kenapa kamu mau pergi ke jalan tol tadi? Iya, salah jalan, Upin. Oke, kita berdua langsung jalan-jalan ke bukit dengan mobil bocil yang dipinjam sama Pak Anton. Oke, kita langsung naik ke atas ya. Upin dan Ipin langsung naik ke atas, guys. Kita akan naik pergi main di bukit sebentar sebelum kita antarin mobil bocil sama pemiliknya. Ya kan, Pin? Iya, ayo Upin kita naik ke bukit berbatu. Bisa nggak mobil bocil ini? Kalau mobil bocil kita kan pernah naik ke bukit berbatu. Oh iya, boleh. Ayo kita coba. Bisa nggak kira-kira ini mobil naik ke bukit berbatu? Wow, mari kita gaskan. Neng, wow, sudah nggak ada batunya sekarang, Pin. Iya, Upin, wah. Wih, hebat, gokil, kuat, Upin. Mobil bocilnya kuat ternyata ya. Iya, ayo parkir di sini dulu. Seperti biasa, guys, Upin dan Ipin kalau sudah sampai di atas bukit berbatu, wah, pohonnya rubuh, Upin. Iya, kamu menabraknya. Iya. Nah, seperti biasa kalau Upin dan Ipin sudah di sini, kita akan meluncur ke bawah nih, Pin. Wah, iya. Itu adalah kebiasaan Upin dan Ipin kalau sudah di bukit berbatu. Iya ya. Oke, kita langsung meluncur ke bawah yuk, biar nggak lama-lama, biar kita bisa cepat balik ke antar ini mobil bocil. Oke okay? Oke okay, ayo Upin gaskan, kita lihat kemampuan dia. Oke okay, baiklah kalau begitu. Upin dan Ipin meluncur, guys. Wow malah jatuh belakang, guys. Wah, tujuh. Gokil, keren, guys. Ya ampun, bapak-bapaknya marah, guys. Lari. Ayo kita sekarang langsung lewat jalan bukit aja mengantarkan ini ke villa ya, Ipin ya. Iya, hati-hati, Upin. Waduh, terbalik tuh. Iya, maaf. Waduh, Upin pikir gak bakalan terbalik tadi, makanya aku maksa naik di situ. Ya sudah kalau begitu, sepertinya bisa. Mobil bocil ini lumayan kuat, Pin. Kamu gak usah khawatir. Iya, aku juga tahu. Tapi kadang-kadang kan pasti bisa terbalik juga. Mobil yang paling kuat aja kadang-kadang bisa terbalik. Iya, benar juga ya. Oke, kalau begitu kita jalan langsung menuju ke daerah villa ya, untuk mengantarkan mobil bocil ini. Oke, let's go. Wow, waduh, Pin. Kamu gak pernah hati-hati. Iya, aku tahu, tenang aja. Upin yakin kita gak bakalan jatuh, tenang. Jangan panik. Wow, gokil, guys. Turunan yang sangat jauh. Gila. Keren, guys ya. Mantap nih. Oke, kita belok dari sini aja ya. Nah, biar cepat nih, guys, kita gak usah lewat jalan pintas aja, Upin dan Ipin, teman-teman. Wih, langsung sampai dong, guys. Kalian lihat tuh, hebat kan. Ini dia tempatnya. Tuh, Upin karena sudah tahu tempatnya, jadi kita... Wih, ada mobil mainan dulu juga di sini, Pin. Ayo coba lihat. Mana, Upin? Itu di sebelah. Kamu sih gak lihat. Wah, garasinya gak bisa dibuka. Kita tinggal di sini aja ya. Ini coba lihat nih. Mobil mower nih. Wah, ada kolam renang tapi airnya
kekeringan, gak ada air. Ya ampun, kasihan sekali ini kolam renang. Upin, aku naik dong. Ya sudah, naik sini. Coba kamu lihat nih, gak ada air nih. Iya ya. Wah, payah gak ada airnya. Gak ada guna kolam renang kalau begini. Iya, apa gunanya kolam renang kalau gak ada airnya? Ayo Pin, naik Pin, cepat. Kita harus segera balik nih. Sudah mau sore, cepat. Upin, aku gak bisa naik. Ya ampun, aku tinggal kamu kalau kamu gak bisa naik Pin. Sini cepat, kamu turun dari sini dah. Sini. Kamu naik di sini bisa gak? Naik dulu di sini Pin. Tadi dia bisa naik loh guys. Ada-ada saja kamu Pin, kalau kamu bercanda terus aku tinggal nih. Upin pulang duluan, dadah. Upin, tunggu, aku beneran gak bisa naik. Bodoh amat, aku pulang duluan pokoknya.